Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Stevie. Hari itu saya share kalian, saya tadi itu baru pulang belanja. Saya beli apel. Kayak gini. Apel-apel di sini itu murah banget. Saya beli 3 aja. Gak banyak-banyak. Oke, saya beli apel. Kita butuh tisu di sini teman-teman, soalnya lagi musim dingin. Jadi kalau pada saat jalan itu apa itu namanya? Meler, saya beli susu. Saya mau taruh di kulkas dulu. Oke. Saya juga lagi beli telur. Terus kurcak, moya kurcak, my egg, telur saya, and then saya beli tisu toilet ini buat persiapan. Karena tadi lagi diskon, kayaknya saya beli. Lagian juga tisu toilet saya hampir habis. Kayaknya deh, saya beli. Sekarang saya memasukkan tas belanja di tempatnya. Terus nanti saya memasukkan juga tempatnya. Sekarang saya mau ambil telurnya. Saya mau buka dari plastiknya, terus mau dimasukkan ke kulkas. Jadi kurang lebih itu seperti ini. Telurnya itu satu tempat ini itu ada 20. Jadi 4 kali 2, 4, 5. 4 kali 5 jadi 20 deh. Oke, sekarang saya masukkan ke kulkas dulu. Saya mau taruh tempatnya dulu teman-teman. Bentar ya. Oke, sekarang saya mau nyuci apa itu namanya? Saya mau nyuci apelnya dulu. Sebentar saya akan buat daging. Oke.
tepungnya udah saya cuci dan saya mau siap-siap buat apa itu namanya, buat apa ya namanya, buat daging, buat itu apa namanya, untuk makanan, untuk makan malam. Jadi tadi saya beli daging yang sudah di sudah dihaluskan, teman-teman. Daging apa ya, daging cincang ya. Saya punya daging. Saya juga beli apa itu namanya, sausnya. Jadi tinggal dibuat aja. Dagingnya itu kurang lebih setengah kilogram. Tapi ini belum saya masak, nanti sebentar, soalnya masih jam berapa ya, masih 2:30 di sini. Saya mau lap apelnya dulu, ntar sudah selesai dicuci saya mau taruh deh ke tempatnya. Tempatnya itu kurang lebih di sini. Nah, ini tempatnya. Oke. Apel di sini itu enak banget, terus murah lagi. Saya mau makan. Oke, kayak gitu deh. Jadi ya kayak gini, teman-teman. Oke, saya biarkan gini aja dulu. Nanti setelah itu saya masak. Tadi saya sudah selesai apa itu namanya, cuci baju, laundry pakaian. Nah, saya jemur di dekatnya heater biar apa itu cepat apa itu namanya, cepat kering. Soalnya di sini lagi musim dingin, makanya kalau taruh di luar nanti pakainya itu jadi beku. Kayak saya taruh di dekatnya freezer, dekatnya heater biar cepat kering. Ini tuh enak banget, teman-teman. Di sini tuh apelnya itu bervariasi. Saya suka apel tuh yang crunchy kayak gini, ada yang soft. Saya nggak terlalu suka itu, saya suka yang kayak gini. Sini apelnya murah, teman-teman, gak seperti di Indonesia. Oke. Saksikan video saya selanjutnya, teman-teman. Sampai ketemu lagi.